Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Risha Junep. Guys, seperti biasa hari ini kita akan jalan-jalan nih. Tapi sebelumnya buat yang belum subscribe, subscribe dulu. Klik tombol merah subscribe di kanan bawah video kalian ya. Dukung channelku untuk terus berkarya. Dan hari ini kita mau kemana? Ayo ikuti aku. Teman-teman, ini kita berada di Omah Latari Ombo di Kopeng, Magelang, Jawa Tengah. Dari Omah Latare Ombo, kita bisa melihat Gunung Andong, Gunung Telomoyo, dan juga Gunung Merbabu. Pada episode sebelumnya, di YouTube channel Risha Junep, kita mereview makanan yang ada di sini juga. Nanti akan aku kasih linknya di description ya. Jangan lupa ditonton. Di Omah Latare Ombo ini pemandangannya Masya Allah, indah sekali. Jadi, mari-mari datang kemari bersama teman dan keluarga kalian ya. Oke guys, ini kita akan melanjutkan perjalanan kita ke mana ayo? Ikuti kita ya. Teman-teman, ini kita melanjutkan perjalanan menuju ke desa Candi Mulyo dan kita akan membeli durian di sana. Durian di Candi Mulyo sangat terkenal loh guys. Kalian bisa membelinya di rumah warga karena rata-rata di Candi Mulyo punya kebun durian.
Nah, ini dia teman-teman, kita berhenti di salah satu rumah warga yang berjualan durian. Wah, ini nih guys, duriannya banyak banget. Durian di Candi Mulyo ini jaminan. Jadi, kalau yang bagus kita beli. Dari kebun sendiri. Oh, tak mikir dari kebunnya. Niki berarti nggih termasuk durian Candi Mulyo ya? Cocok ban era cocok kurang bahaya. Dicicipin dulu. Oke, okay, jenenge panganan teng ndek omah Mas Letek. Ini apa ini? Belum kulit itu roti. Ini dibuka dulu, dicicipin dulu iya. Belum kulit itu dibikin dari apa? Enggak tahu ya. Belum kulit itu tepung. Tepung. Jenenge panganan teng ndek omah Mas Letek. Apa namanya tadi? Balum bread. Satu bungkus berapa, Mbak? 6,5. Guys, durian di sini di Candi Mulyo, durian Candi Mulyo di Magelang. Katanya kalau enggak enak, enggak dibayar. Ya. Kalau enak, cocok bawa pulang. Beli bawa pulang. Iya, iya. Ini cocok, sip. Ini ora enggak murah. Manis. Memang sini modelnya manis. Sing tuku sing dodol padha manis e. Nah, ini ada. Iya, ini. Oke guys, jangan lupa ke Candi Mulyo dan membeli duriannya ya. Jangan lupa bersyukur dan beribadah. Salam semangat selalu. Nah guys, sekian jalan-jalan saja pada episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di YouTube channel Resita Junep. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.